Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. UFC 275 telah berakhir. Dan sebelum acara ini pun, ajang pencarian talenta fighter Asia dalam Road to UFC juga telah berakhir. 5 putra terbaik bangsa yakni Rama Supandi, Jeremiah Siregar, Gugun Gusman, Angga, dan Jeka Saragi telah memberikan yang terbaik yang bisa mereka berikan dalam ajang itu. Namun, hanya Jeka lah yang mampu lolos untuk bisa bertanding ke semifinal. Bukan berarti kita bisa mengabaikan perjuangan 4 pendekar lainnya. Untuk itu, sama seperti video preview sebelumnya, dalam video ini, mari kita bahas perjuangan para putra terbaik bangsa ini satu persatu. Dimulai dari juara interim One Pride Flyweight kita, Rama Hellboy Supandi. Menjadi petarung pertama di hari pertama, tentu memberikan pressure yang sangat berat bagi mental Rama. Ekspektasi masyarakat Indonesia ditentukan di pertandingan ini. Tekanan mental makin diterima Rama ketika lawannya Sungguk Choi datang bersama sang legenda UFC Featherweight, Chan Sun-jung, alias The Korean Zombie. Di ronde pertama, Sungguk Choi langsung menekan Rama. Ia terus melakukan calf kick pada kaki depan Rama. Dan Rama tidak menjawab serangan-serangan kaki ini. Semua itu karena kecepatan dan timing Sungguk Choi yang matang dalam meluncurkan serangan-serangan ini. Rama Supandi akhirnya mencoba peruntungannya di ground yang memang dikenal sebagai dunianya. Namun Sungguk Choi mampu berulang kali lepas dari percobaan takedown ini. Rama sempat berhasil menjatuhkan Sungguk Choi dengan takedown yang cantik. Namun sayang, waktu telah habis sebelum Rama sempat memanfaatkan posisi ini. Dan ternyata bersamaan dengan takedown Rama tersebut, Sungguk Choi melancarkan tendangan yang mendarat di kemaluan Rama. Alhasil, ketika bel tanda berakhirnya ronde pertama dibunyikan, Rama sempat tidak sanggup berdiri. Ronde pertama berlangsung cukup kompetitif. Namun ronde kedua dan ketiga, Sungguk Choi mampu mendominasi total Rama. Rama memang rajanya submisi. Segudang prestasi jiu-jitsu telah ia peroleh. Namun MMA adalah dunia yang berbeda. Hantaman terus-menerus pada kepala Rama, ditambah arahan langsung dari The Korean Zombie, membuat kemampuan submisi Rama sama sekali tidak menjadi ancaman bagi Sungguk Choi. Alhasil, Sungguk Choi menang unanimous decision atas Rama Supandi. Petarung kedua Indonesia yang bertanding adalah juara interim One Pride Lightweight kita, si tendangan maut Jeka Saragih. Berbeda dengan Rama, Jeka datang menuju oktagon UFC dengan penuh percaya diri. Sebagai fighter yang dimasukkan dengan keadaan sangat mendadak, gue salut banget dengan mental Jeka ini. Bahkan seperti yang dibahas di video sebelumnya, duel terakhir Jeka memang berakhir di penilaian juri. Berbeda dengan duel-duel Jeka lainnya yang berakhir dengan finish. Namun Jeka sengaja melakukan ini. Ia bilang ia ingin bertanding lebih rapih dan profesional selayaknya petarung UFC. Mental Jeka memang sudah dipersiapkan untuk promotor MMA terbesar ini. Pertandingan dimulai, Jeka langsung membukanya dengan high kick dan low kick keras yang memaksa Pawan Man untuk mencoba takedown. Jeka menahannya dengan baik. 1 menit berlalu, Jeka berhasil membanting Pawan Man setelah memasukkan double underhooknya. Jeka langsung bertransisi ke side control dan mencoba armbar atau Americana. Pawan Man berhasil selamat dari posisi ini dan mencoba melindungi dirinya dengan memberikan punggung. 1 tangan Jeka yang terjebak di dalam membuat Jeka tidak mampu memasukkan rear naked choke. Akhirnya, Jeka memilih untuk menghajar Pawan Man saja. Beberapa pukulan telak berhasil Jeka daratkan, hingga akhirnya Man mencoba menyelamatkan dirinya kembali dengan takedown. Ronde pertama jelas di tangan Jeka. Ronde 2 dimulai. Pawan Man langsung menyambar Jeka untuk berada dalam posisi clinch. Namun lagi-lagi, Jeka berhasil mendapatkan posisi double underhook dan membantingnya lagi ke bawah. Di bawah, Pawan Man yang hilang harapan melancarkan sikutan ilegal ke bagian belakang kepala Jeka. Steve Percival yang bertugas saat itu langsung tegas menjeda pertandingan dan memotong 1 poin dari Pawan Man. Kemenangan di papan skor makin jelas bagi Jeka. Pertandingan dilanjutkan. Jeka berhasil menjatuhkan Man ke lantai. Pawan Man bermain aman dengan tetap berada di lantai, dan Jeka terus menendang kakinya dengan memberikan sedikit provokasi. Masuk ke menit ketiga,
JK sempat lengah dan mendapati kakinya dalam kuncian Man. Namun Man terlalu jauh untuk men-setup knee bar atau heel hook. Ronde 3 dimulai. JK membukanya dengan leg kick dan body kick yang menjatuhkan pawan Man. Namun Man kembali berdiri. Lepas dari posisi ini, overhand kanan Man mendarat keras ke dagu JK. Namun dagu JK cukup kokoh untuk menelan jiu ini. Man kembali menekan JK. Namun tenaganya sudah habis terkuras sehingga JK bisa memutar posisi dengan mudah. Dan disinilah spinning back fist yang menjadi highlight road to UFC terjadi. Sehingga JK menang knockout atas pawan Man di ronde ketiga. Petarung ketiga yang bertanding adalah juara One Pride Bantamweight kita, Gugun The Tiger Guzman. Seperti yang disinggung kemarin, lawan Gugun adalah lawan yang amat sangat tangguh. Seorang atlet gulat freestyle yang telah mengarungi segudang prestasi, mulai dari level nasional hingga internasional. Betting odds yang ditunjukkan dalam pertandingan ini pun sangat fenomenal. Minus 800 untuk Nakamura dan plus 500 untuk Gugun Guzman. Namun dalam pertandingan ini, Gugun sama sekali tidak gentar. Ketika Nakamura mencoba mendekat untuk mengukur tembakannya, tinju kanan Gugun langsung menyebar keras ke kepala Nakamura. Hal ini sangat baik, mengingat Gugun pasti tahu game plan yang akan dibawa Nakamura adalah permainan gulat. Dengan kontra agresif seperti ini, Gugun akan membuat Nakamura berpikir dua kali untuk coba-coba mendekat. Namun akhirnya Gugun melakukan kesalahan fatal. Usai membatalkan tendangannya, Nakamura langsung menembakkan takedown begitu kaki Gugun kembali mendarat. Dan Nakamura berhasil menjatuhkan Gugun. Selayaknya pegulat profesional, kaki Nakamura langsung dengan cepat mengunci tangan Gugun di bawah. Gugun bisa dibilang skakmat di posisi ini. Namun Nakamura terus-menerus menghantam bagian kepala Gugun yang membuat John Sharp langsung menjeda pertandingan dan mengambil satu poin dari Nakamura. Berkat jeda ini, Gugun bisa selamat dari posisi mengerikan sebelumnya. Pertandingan dilanjutkan dan Gugun kembali melakukan kesalahan fatal seperti sebelumnya. Ia membatalkan tendangan dan Nakamura langsung menyambar dengan cepat membanting Gugun ke kanvas dengan sangat cantik. Di bawah, Nakamura dengan cepat langsung mengambil lengan kanan Gugun dan menguncinya dengan kilok yang sangat dalam. Sehingga Gugun Guzman harus kalah dari ringnya Nakamura melalui submisi di ronde pertama menit ketiga. Petarung keempat Indonesia yang bertanding adalah juara One Pride Flyweight kita, Jeremiah The Teacher Siregar. Sama seperti Gugun, lawan Jeremiah ini pun terbilang sangat mengerikan. Hyun Sung Park adalah juara di GFC Flyweight yang juga memiliki rekor undefeated. Dan Hyun Sung Park pernah berlatih bersama number 2 UFC Power 4 Pound, Alexander Volkanovski. Namun betting odds tidak menunjukkan angka yang terlampau jauh. Minus 260 untuk Hyun Sung Park dan plus 200 untuk Jeremiah Siregar. Bandar masih memperhitungkan kredibilitas Jeremiah sebagai juara nasional gulat dan juara nasional sanda. Pertandingan dimulai dan dari awal kita bisa melihat perbedaan postur yang signifikan. Hyun Sung Park sudah diuntungkan dari tinggi dan jangkauan. Namun tidak jadi masalah, mengingat Jeremiah sudah biasa menghabisi lawan-lawannya yang memiliki postur lebih tinggi darinya. 1,5 menit berlalu dengan kedua fighter masih saling menjajaki satu sama lain. Namun Jeremiah jauh lebih aktif dengan melancarkan lebih banyak tendangan. Akhirnya Hyun Sung Park menekan pelatuk. Ia memulai serangannya dengan melancarkan combo pukulan yang dilanjutkan dengan tendangan. Yang sayangnya mendarat keras di kemaluan Jeremiah. Jeremiah mengambil 1,5 menit penuh untuk recovery. Dan tidak ada penalti apa-apa untuk Hyun Sung Park. Pertandingan dilanjutkan. Kedua fighter ini saling menembakkan serangan-serangan eksplosif kepada satu sama lain. Jeremiah dengan percobaan overhandnya dan Hyun Sung Park dengan leg kicknya. Satu leg kick Park membuat Jeremiah goyah. Melihat hal ini, Park langsung menekan Jeremiah ke pagar. Jeremiah mencoba mengamankan dirinya dengan percobaan takedown. Namun Park dengan cerdas memasang underhook dan mengambil punggung Jeremiah. Ia menjatuhkan Jeremiah ke lantai, mengaitkan kedua kakinya pada pinggang Jeremiah dengan sukses, dan menghantam Jeremiah tanpa perlawanan.
sehingga Hyungsun Park menang atas Jeremiah Siregar melalui TKO di ronde pertama menit ketiga. Petarung kelima alias petarung terakhir Indonesia yang bertanding di ajang itu adalah fighter favorit gua, juara One Pride Lightweight Angga The Hitman, yang di ajang Road UFC ini justru bertanding di kelas featherweight. Kita banyak menyaksikan kisah kesuksesan fighter yang pindah kelas berat. Namun jika kita perhatikan, kebanyakan kesuksesan itu datang dari perpindahan berat naik ke kelas atas. Dustin Poirier dari featherweight ke lightweight, Charles Oliveira dari featherweight ke lightweight, dan Robert Whittaker dari welterweight naik ke middleweight. Dan yang membuat kondisi ini makin parah lagi adalah duel Angga di Road UFC ini bisa dibilang debut Angga di kelas featherweight. Awal karir Angga ia mulai di kelas welterweight, hingga akhirnya harus kalah knockout dari Rudy Ahong Gunawan. Angga melanjutkan karirnya di kelas lightweight, di mana di kelas ini ia mampu sukses dengan 7 kemenangan beruntun dan menjadi juara One Pride Lightweight. Lukai sendiri adalah seorang juara gulat tradisional ketika masih di Mongolia, dan seorang juara judo nasional ketika sudah di Cina. Namun prestasi Angga di MMA, baik persentase finishnya, jumlah kemenangannya, dan winning streaknya hingga saat ini, cukup meyakinkan bandar untuk memposisikan Angga sebagai favorit, menjadikannya satu-satunya fighter Indonesia yang berada dalam posisi favorit di ajang Road to UFC ini. Minus 245 untuk Angga, dan plus 185 untuk Lukai. Pertandingan dimulai, Lukai membuka dengan leg kick dan langsung disambut Angga dengan tinjunya. Mereka saling menjajaki satu sama lain, hingga akhirnya Angga menembakkan takedownnya. Namun Lukai mampu menahannya dengan baik, bahkan terus memukul Angga di pagar. Menemukan celah, Lukai langsung membalikkan keadaan. Jual beli serangan kembali berlangsung, hingga akhirnya Angga kembali menembakkan takedownnya. Namun lagi-lagi, dengan mudah mampu ditahan Lukai. Menurut gua ada dua faktor mengapa takedown Angga ini tidak ada yang berhasil. Satu, tentu saja kredibilitas Lukai sebagai juara judo nasional Cina. Dan yang kedua, juga karena cutting weight Angga yang tentunya mengambil power dari diri Angga. Usai tembakan takedown kedua ini, Angga langsung nampak kelelahan. Dan tinju Lukai makin mudah mendarat telak. Angga kembali menembakkan takedownnya untuk ketiga kalinya. Namun pinggul Lukai sebagai seorang judoka terlalu kokoh untuk dibawa jatuh. 10 detik tersisa di ronde pertama, giliran Lukai yang menembakkan takedownnya dan berhasil membawa Angga jatuh meskipun tidak sempat memberikan ground and pound sama sekali. Lukai jelas menang di ronde pertama ini. Di ronde kedua, mereka kembali saling bertukar pukulan, di mana akhirnya Lukai menemukan celah dan berhasil menjatuhkan Angga dengan takedownnya. Lukai mengunci Angga dengan scarf choke sambil terus memukulinya. Meskipun tidak sampai menghabisi Angga, namun gerakan ini sangat menguras nafas dan stamina Angga. Lukai pun berhasil mengunci tangan kanan Angga dengan kakinya, sehingga tidak ada lagi yang bisa melindungi wajah Angga. Usai satu menit penyiksaan yang nampak seperti posisi skakmat, Angga mampu lepas menggunakan bridging yang amat cantik. Namun sayangnya, bridge tersebut rasanya merupakan tenaga terakhir Angga. Usai lepas, Lukai menghujani Angga dengan tinju-tinju keras tanpa ampun. Dan Angga sudah kehabisan tenaga untuk melindungi dirinya, sehingga Lukai menang atas Angga melalui TKO di ronde kedua, menit keempat. Empat dari lima petarung Indonesia gugur di ajang Road to UFC ini. Hingga muncul pertanyaan, apakah level fighter Indonesia masih terlalu jauh untuk level UFC? Jawabannya, mungkin iya. Tapi setidaknya, hanya untuk saat ini. Fighter yang bertanding di Road to UFC adalah fighter terbaik dari negaranya masing-masing. Terbaik dari Korea, terbaik dari Jepang, dan terbaik dari Cina. Dibandingkan dengan tiga negara ini, negara kita sama sekali belum memiliki pengalaman MMA di level internasional seperti mereka. Negara Jepang bisa dibilang pelopor MMA dunia. Pride FC merupakan cikal bakal promotor-promotor MMA di masa sekarang. Itu mengapa olahraga MMA sangat maju di negara ini. Kemudian Korea Selatan, figur Chan Sung-jung alias The Korean Zombie yang menjadi fighter Asia pertama yang menembus jajaran elite UFC,
membangkitkan minat masyarakatnya terhadap MMA. Sekarang, banyak sekali gym MMA dan kompetisi MMA lokal di Korea Selatan. Demikian juga bagi negara Cina dengan sosok Zheng Weili yang menjadi juara UFC Asia pertama. Negara kita masih sangat asing untuk kompetisi di level ini. Seperti quotes dari Bella Karoli, "No competition, no progress." Kompetisi adalah roh dari suatu olahraga. Melalui kompetisilah olahraga itu berkembang. One Pride telah menjadi wadah bagi atlet-atlet MMA Indonesia berkompetisi untuk menjadi yang terbaik. Namun Road to UFC membuka mata kita bahwa menjadi yang terbaik di negara sendiri saja tidak cukup. Dan itulah menurut gue yang mungkin menjadi tugas bagi atlet-atlet nasional kita. Bercita-cita menjadi juara di negara sendiri tidaklah cukup. Mental JK yang sejak dulu bercita-cita menjadi fighter UFC buktinya membuahkan hasil. Ia tidak pernah puas hanya dengan sabuk juara di One Pride MMA. JK terus mengasah dirinya untuk bisa membuktikan bahwa fighter Indonesia bisa bersaing dengan fighter-fighter dunia. Tapi tentu saja, terima kasih sebesar-besarnya kepada kelima atlet ini yang telah membanggakan kami fans MMA Indonesia yang selama ini hanya bisa mendukung fighter-fighter luar berlaga di Oktagon UFC. Kemarin, untuk pertama kalinya, kita sebagai fans MMA Indonesia akhirnya bisa merasakan apa yang dirasakan fans-fans MMA luar negeri. Menyaksikan dan mendukung fighter sebangsa dan setanah airnya sendiri bertanding di Oktagon UFC. Apa yang telah mereka lakukan adalah sejarah dan langkah awal menuju kemampuan MMA yang besar bagi negara ini. Demikian Fight Recap dari ajang Road to UFC. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.